Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat diduga mencabuli 29 santriwati. Mereka sempat kabur dari Pondok Pesantren lewat jendela dan berlari ke rumah salah satu guru yang berlokasi di belakang pondok. Saat ini terduga KH berusia 36 tahun selaku pimpinan pondok sudah diamankan di Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Warga yang mengetahui informasi tersebut mengamuk dan melemparkan batu ke bangunan pondok tersebut pada Senin 29 Mei 2023. Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin pada Rabu 31 Mei 2023 membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPRSKIM Polres Sumbawa. Terkait kronologi, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan. Ia mengimbau masyarakat agar jangan main hakim sendiri serta menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib.